ni sebut katanya usia emas bukan lo ni lah. Yore kita ni ya belapih-belapih. Yeah. Lo ni ni sepengamo ni duk di dalam perekat nak hadap lagi kepada usia emas. Dah lo ni duk di dalam white tong ada akak. Ya hadap mata, ya hadap ke depan mata sebab kita dulu budak ke hadap kat. White tong. White lo ni dalam white tong tak mau nak jadi white sung white dah ada akak. Oleh tu buat persiapan semacam mana. Orang kita apabila nak jakah lagi kepada perekat umur tua, lo ni pihak kerajaan pun yang ambil berhati juga. Bagaimanapun hari ni kita nak ikuti cara apa persiapan bagi orang kita nak menuju kepada usia emah. Sedap pergi gadak. Kita pergi ikuti bersama. Nah. Kita buat persiapan untuk umur tua ataupun usia emasan, iaitu usia emas ataupun usia tua yang orang Thai tilih benar jauh dari kita. Tetapi hakikat yang sebenarnya masyarakat umur tua, masyarakat usia emasan orang Thai. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang sangat pada kita sebab apa? Sebab tahun 2564 yang lepas mari adalah tahun yang kita masuk di dalam usia masyarakat usia emasan dengan sepenuh. Majoriti Hok Thai 60 tahun naik, kalau kira-kira lebih banyak pada 20% bagi majoriti negara dan 10 tahun ke depan lagi. Tahun 2074 Thai kita akan masuk pada masyarakat usia emasan dalam peringkat yang termusung tinggi. Majoriti atau penduduk usia emas umur 65 tahun naik ke atas akan lebih banyak. Kalau kira-kira 14% bagi jumlah penduduk majoriti semua dan penduduk usia 60 tahun di dalam bahagia bagi majoriti itu 28% ataupun lebih lagi. Kita buat persiapan untuk umur tua ataupun usia emasan, iaitu 1. Kesiapan bahagia tubuh badan, manakala segi makanan, minum air dan tidur sekurang 6 sehingga 8 jam sehari. 2. Kesiapan di segi hajiwa, manakala kita yang hidup serabut dan yang kita hidup mikir banyak. 3. Kesiapan di dalam keluarga kita, kita nak buat macam mana kita duduk dalam keluarga yang bahagia. 4. Kesiapan di segi haduit, masa kita tua tu kita kena ada duit simpan. Sebab apa? Sebab kita nak tupai ke anak cucu kita pun tak boleh sebab dia pun ada keluarga yang kena jaga juga. 5. Kesiapan di segi hobi, kita nak buat kerja gapo pun tak apa semasa kita tua tu. Kita nak jahit ke, kita nak nane buah-buahan ke, kita nak nane pun kayu ke, boleh semasa kita tua tu. 6. Kesiapan tempat duduk, kita kena duduk tempat orang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab kita ada masalah apa, kita boleh tolong.